أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الانشقاق terhitung ke dalam golongan surah Makkiyah, terdiri dari 25 ayat. Dan surah ini sebagaimana umumnya surah Makkiyah menjelaskan tentang hari kebangkitan dan bagaimana hakikat keberadaan manusia di dunia dan akhir dari perjalanannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surah, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, apabila langit, السَّمَاءُ langit, انشَقَّتْ, terbelah. Dan ini termasuk salah satu kejadian dan prahara hari kiamat, di mana langit akan terbelah, demikian pula bumi, kemudian gunung berterbangan dan keguncangan-keguncangan yang sangat dahsyat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya keguncangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Hari tatkala engkau melihat kiamat itu, engkau akan menyaksikan, atau pada saat engkau melihatnya, setiap perempuan yang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anak itu. Padahal seorang ibu perhatian pada anak yang dia pegang, anak yang dia susui, ini dia tidak perhatikan lagi anaknya. Dan setiap perempuan yang hamil keguguran. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Dan kau melihat manusia seakan-akan mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adab Allah syadid, dan tapi siksaan Allah yang sangat pedih. Wa tara al-jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra as-sahab.
Engkau melihat gunung, pada waktu itu engkau sangka sebagai suatu benda yang kokoh. Padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Wa yawman yusayyirul jibal. Dan hari tatkala gunung-gunung kami perjalankan. Ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak dan sudah berlalu bersama kita pada beberapa surah dari surah An-Naba ini atau di juz amma ini. Ila as-sama'i insyaqqat, ketika langit terbelah. Sudah berlalu surah Al-Infitar, ila as-sama'i fatarat, ketika langit itu pecah. Dan langit adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat dan dikuatkan bangunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit tanpa ada tiang. Kalian melihatnya, betapa kuatnya langit itu, tanpa tiang bisa tegak dan bisa kokoh. Seorang yang membangun bangunan, atapnya tidak akan bisa berada di atas tanpa ada tiang yang menyangganya. Tapi langit yang sangat kokoh ini tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang, kalian melihatnya. Allah menjelaskan bahwa tujuh langit adalah langit yang sangat kuat. Wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan di atas kalian tujuh langit yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun bi'aydin, dengan kekuatan. Ini keberadaan langit yang sangat kuat dan sangat kokoh. Bersamaan dengan itu, pada hari kiamat, ia terpecah, runtuh, karena dahsyatnya hari itu dan kengerian pada hari itu. Iya. Wa syaqqati as-sama'u fa hiya yawma idin wahiyah. Dan langit pun terpecah, maka pada hari itu langit itu menjadi sangat lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa ketika terpecahnya, maka akan menjadi jalan, maka setan akan menjadi jalan. Allah menyatakan, yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Hari tatkala langit itu menjadi pecah dengan membawa kabut putih, dan turunlah malaikat dengan bergelombang-gelombang, menjadi jalan turunnya para malaikat. Dan di surah An-Naba yang telah berlalu penafsirannya, fakanat abwaba, dan langit itu pun menjadi jalan-jalan. Maka ini hendaknya diperhatikan dan menjadi peringatan bahwa setiap dari kita pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan nama hari kiamat. Idza as-sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ia tunduk, ia patuh kepada Rabbnya. Adinat di situ bermana patuh. Iya. Kalau seorang misalnya mendengar apa yang dikatakan kepadanya, melakukan apa yang disampaikan kepadanya, maka itu dikatakan dia telah patuh, telah adinat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah, wa minhum may yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun. Dari yang di antara kaum munafikin, ada yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi. Mereka berkata bahwa Nabi itu adalah udun, adalah telinga. Jadi telinga asalnya untuk apa?
untuk mendengar. Ya, maka Allah menyanggah dan menjadikan cercaan kaum munafikin ini menjadi bentuk kebaikan untuk nabinya. Allah berfirman, "Qul udunu khairil lakum." Katakanlah, dia adalah telinga kebaikan bagi kalian. Maksudnya, nabi mendengar dari Allah Subhanahu wa taala mendapat wahyu dan beliau menyampaikannya. Iya. Maka itu adalah udunu khair. Maka ini sisi kebaikannya dan sisi mana ayat wa adinat li rabbiha. Jadi adinat li rabbiha artinya ia patuh kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan sudah sepantasnya lah dia itu patuh kepada Rabbnya. Sudah sepantasnya dia patuh kepada Rabbnya. Kemudian Allah berfirman, wa idal ardu muddat. Dan ketiga bumi dihamparkan atau diratakan, bumi yang ada sekarang ini kita lihat adalah sebagai tempat tinggal, ada sungai-sungai, ada gunung-gunung. Ya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari kiamat bumi akan diratakan. Nah, tidak ada lagi gunung, yang ada hanya hamparan yang sangat luas, rata. Manusia dibangkitkan di atasnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Katakanlah bahwa Rabbku akan menghabiskan gunung itu. Kemudian bumi ini akan dibiarkan sebagai tanah datar yang kosong. Engkau tidak akan melihat padanya iwaj, ada kemiringan, dan tidak pula ada amta, ada tempat yang ada lubang. Tapi dia menjadi bumi yang datar. Ini makna wa idal ardu muddat. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana keadaan bumi, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi melemparkan seluruh apa yang ada padanya. Wa takhallat, dan ia mengosongkan apa yang ada di dalam perutnya. Semua yang terkubur dari manusia akan dilemparkan. Kubur-kubur mereka akan terbelah. Ya. Kemudian mereka dibangkitkan, disifatkan oleh sebagian ayat, siraan, dengan cepat. Sebab keadaannya memang bumi melemparkannya. Sehingga dengan sangat cepatnya mereka bangkit. Demikian pula apa yang terkandung dalam bumi itu. Dari apa-apa yang sekarang manusia mencarinya di dalam perut bumi, semuanya akan terlempar keluar. Wa takhallat, dan dia menjadi kosong. Nah, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bumi juga taat kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan sudah sepatutnya ia taat kepada Rabb. Dan penyebutan di sini langit dan bumi pada hari kiamat ini ada dua makhluk yang sangat besar, dan setiap manusia mengetahui hal tersebut. Kalau keadaan langit dan bumi saja seperti itu pada hari kiamat, maka bisa terbayang bagaimana yang lainnya. Langit dan bumi disifatkan dalam ayat-ayat ini bahwa mereka taat mendengar kepada Rabbnya. Dan ini di akhir, di hari kiamat. Sebagaimana langit dan bumi di awal penciptaan mereka taat kepada Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa ila as-sama'i وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian Allah istiwa di atas langit, وهي دخان, dan waktu itu langit masih dukhan, masih awan atau masih asap. فقال لها وللأرض, maka Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan saat maupun dalam keadaan terpaksa. Perintah untuk datang. Dan itu keharusan. Dan dikasih pilihan. Kalian ingin taat, kalian berdua ingin taat atau terpaksa.
Maka langit dan bumi menjawab, ataina ta'iin. Kami datang dalam keadaan taat. Maka perhatikan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini, mereka senantiasa taat kepada Rabb-nya dan takut kepada Rabb-nya. Dan manusia yang lemah banyak melakukan kezaliman, justru banyak dari mereka lancang terhadap Rabb-nya dan keluar dari apa yang diperintah. Dan ini semua adalah hal-hal yang hendaknya diingat dan diperhatikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Jadi dari awal ayat disebutkan idza samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, yang patuh kepada Rabb-nya dan sungguh sudah sepatutnya dia patuh. Dan ketika bumi diratakan, ia melemparkan seluruh isinya dan menjadikan dan menjadi kosong, ia patuh kepada Rabb-nya dan sudah sepatutnya dia patuh. Ini tentunya pernyataan harus ada jawabannya. Kalau terjadi itu, apa yang akan terjadi? Dan para ulama di dalam menyebutkan jawabannya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ada yang didahulukan dalam ayat dan ada yang diakhirkan. Yang akan dinyatakan kepada manusia adalah ayat setelahnya, yaitu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, wahai insan, sungguhnya engkau berupaya menuju kepada Rabbmu dengan sebenar-benar upaya, dan engkau akan menjumpai upaya kamu itu. Ya. Maka ini peringatan bagi manusia. Diingatkannya hal ini kepada manusia sambil diingatkan akan terpecahnya langit dan terbelahnya bumi dan akan keluar darinya. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Dan sebagian para ulama yang lain, dan ini kayaknya lebih nampak maknanya, mereka menganggap bahwa jawaban dari pernyataan idza samaa'u syaqqat dan seterusnya adalah hal yang dimaklumi, yaitu apabila langit telah terbelah, bumi telah terpecah, sudah dikeluarkan, bumi telah diratakan, melemparkan seluruh isinya, maka dari situlah manusia akan mengetahui bahwa segala sesuatu, segala amalan yang dilakukan di dunia akan dihisab, baik maupun jeleknya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai insan, wahai anak manusia, sungguhnya engkau kadih. Kadih itu orang yang berupaya beramal dengan sebenar-benar amalan, dengan bersusah payah. Jadi engkau bersusah payah dalam beramal menuju kepada Rabbmu dengan amalan yang penuh dengan kesusahan. Famulaqi, engkau pasti akan menjumpai amalan tersebut. Di dalam ayat ini peringatan kepada manusia untuk memperhatikan dua hal. Hal yang pertama, bahwa ia di dalam kehidupannya adalah beramal dan mempersiapkan amalan. Dia sadari atau dia tidak sadar, dia beramal dan amalan ini ada yang bermanfaat untuknya dan ada yang justru membinasakannya. Kemudian hal yang kedua yang diingatkan dalam ayat, bahwa setiap dari kita akan menjumpai apa yang dia lakukan, kecil maupun besar, kasar maupun halus, yang nampak di mata manusia maupun tidak nampak, semua amalan yang kita lakukan semuanya akan kita jumpai. Ini dua hal yang diingatkan kepada manusia. Nah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Maka mengambil pelajaran dari ayat ini dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana beliau menyatakan kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia itu yagdu, berusaha, dia menjual dirinya dengan usahanya. Maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menjatuhkan dirinya jatuh ke dalam api neraka. Iya, ini keberadaan manusia yang hendaknya diingat bahwa mereka ada dua golongan. Dan dua golongan ini akan diterangkan di dalam surah yang surah Al-Insyiqaq ini. Diterangkan dua golongan. Satu golongan mendapatkan kitabnya dari arah kanannya, dan satu golongan dia mendapatkan kitabnya dari arah kirinya, diambil dari belakang punggungnya. Dan di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Di antara mereka, sebagian di antara mereka di dalam surga, dan sebagian di antara mereka di dalam neraka yang menyala-nyala. Di ayat yang lain, "Wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'ir." Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Maka ini keadaan manusia dibangun di belakang amalannya. Kalau amalan baik yang dia lakukan, maka baik pula yang akan dia tuai, yang akan dia dapatkan. Kalau amalan jelek yang dia lakukan, maka kejelekan pula yang akan dia sandang kelak di kemudian hari. Iya. Maka perhatikan, setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini, kemana arahannya. Dan manusia di dalam memahami masalah ini beraneka ragam. Di antara manusia ada yang lalai sama sekali dari hakikat ini, bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya dan akan mempertanggungjawabkan setiap hal yang mereka kerjakan, kecil maupun besar. Dan di antara manusia ada yang tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Rabbnya, dan dia sadar akan hal tersebut, tapi ia terbuai oleh bujukan-bujukan syaitan sehingga jatuh di dalam melakukan hal-hal yang dilarang, dengan harapan saya akan perbaiki di masa mendatang, saya akan perbaiki dan saya akan perbaiki. Dan ini adalah pintu yang syaitan masuk dari arahnya, dan ia membisikkan manusia dari pintu tersebut. Iya. Dan di antara manusia ada yang ingat akan hakikat ini, dan dia beramal di belakangnya, beramal di belakangnya, dan berusaha untuk komitmen di atasnya. Dan memang dimaklumi bahwa manusia pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Tapi bagi seorang hamba, bagi seorang muslim dan muslimah yang baik, ia tidak berputus asa. Bahkan kalau ia jatuh di dalam dosa, ia bertobat kepada Rabbnya dan memperbanyak amalan-amalan salih, sehingga ia dikuatkan di atas ketaatan dan digugurkan dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kejelekan-kejelekan. Dan dia banyak mengangkat tangannya, berdoa kepada Rabbnya, bermohon agar supaya dikokohkan di atas agama. Karena itu di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Dan di antara doa juga yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya di dunia kebaikan
saya terarah di atas kebaikan dan hanya melakukan kebaikan. Dan berikanlah saya di akhirat kebaikan dan jagalah saya dari siksaan api neraka. Iya. Kemudian Allah menjelaskan dua golongan manusia pada hari kiamat. Dalam ayat berikutnya, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa yang diberikan kitabnya, catatan amalannya, dan setiap hamba ada catatan amalan, catatan menulis kebaikan dan kejelekannya, kebaikan yang dia lakukan dan kejelekan yang dia lakukan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Dan setiap insan kami pastikan amalannya dia akan tanggung di atas lehernya, dia akan menanggungnya. Dan kami akan keluarkan, akan kami lemparkan kepadanya sebuah kitab yang terhampar menjelaskan amalan-amalannya. Maka Allah berfirman, ikra kitabat, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai menghisab. Allah tidak membalimi seorang hamba. Tidak satu amalan pun yang dia lakukan, kecil maupun besar, kecuali akan tercatat. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan keadilan. Tidak satu jiwa pun yang terzalim, walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal, kami akan pertunjukkan amalan itu kepadanya. Dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'a al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kami meletakkan Alkitab, maka orang-orang mujrim yang berbuat dosa, mereka pun bersedih menyaksikan apa yang ada pada kitab itu. Dan mereka berkata, wahai betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada amalan yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali semuanya tercatat dengan detailnya. Dan mereka mendapatkan seluruh yang mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Dan Allah menyatakan, Rabb kalian tidak pernah membalimi seorang pun. Iya. Karena itu siapa yang beramal kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, maka dirinya juga yang akan menanggungnya. Dan Rabb engkau tidak pernah membalimi seorang hamba pun. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis qudsi, beliau meriwayatkan hadis qudsi, Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa." Siapa yang mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka hendaknya dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan, maka jangan sekali-sekali dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Sebab itu adalah perbuatannya sendiri. Dan ingat bahwa penyesalan itu belakangan datangnya. Tidak ada penyesalan yang datang di awal. Orang menyesal setelah dia melakukan amalan. Bagaimana dia di dunia melantarkan ketaatan, melanggar larangan, kemudian bagaimana ia melalaikan kesempatan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena itu ikhwani fillah, mendidik jiwa menjadi jiwa yang haris,
yang bersemangat dengan kebaikan, itu termasuk salah satu misi hidup seorang muslim dan muslimah. Dalam kehidupannya, dia berusaha untuk mendidik dirinya setiap harinya lebih baik dan lebih baik, menata jiwanya, mengarahkan dirinya kepada kebaikan dan ketaatan. Iya. Adapun orang yang berandai-andai, hari ini dia tahu dirinya salah, kekurangan, mungkin besok saya akan perbaiki, insyaallah saya akan perbaiki, saya akan perbaiki. Kita ini mengetahui kapan ajalnya datang, pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pintu yang dia buka untuk syaitan. Maka siapa yang beramal dan dia di waktu pagi, jangan dia menunggu waktu petang, segera dia beramal. Dan apabila dia di waktu petang, di waktu sore, jangan dia menunggu sampai masuk waktu pagi. Allah menjelaskan dua golongan. Amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun siapa yang diberikan kepadanya kitabnya biyamini, dan dia terima dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Dan kalimat hisab yang ringan ini sudah merupakan kabar gembira bagi seorang hamba. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Dan beraneka ragam ucapan ahli tafsir dalam memaknai mana atau dalam memaknai kata hisab yang ringan. Dan mungkin yang terbaiknya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang mukmin pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggilnya untuk dihisab, maka Allah mendekat kepadanya dan membisikkan kepadanya, bukankah ini adalah amalan yang kamu lakukan? Allah mentakrir seluruh amalan yang dia lakukan satu persatu. Dia berkata, si hamba berkata, benar wahai Rabbku, terhadap dosa yang saya kerjakan, benar wahai Rabbku, terhadap kesalahan yang saya lakukan. Terus dia benarkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana al-yawm aghfiruha laka. Sungguhnya saya telah menutupi kesalahan-kesalahan kamu ini di dunia, dan pada hari ini saya telah mengampuni untuk kamu. Maka ia pun diberikan catatan kebaikannya. Ini yang dimaksud dengan hisab yasir. Ini yang disebut dengan ard. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap orang yang dihisab itu disiksa, sedangkan Allah berfirman tentang orang yang beriman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Nabi berkata, wahai Aisyah, itu ayat fil ard, di dalam dihamparkannya, dipertunjukkannya dosa-dosa, bukan pada hisab, baru di ard. Ard seperti dalam hadis Ibnu Umar itu. Kemudian Nabi menjelaskan, wa man nuqisha al-hisab udzib. Adapun siapa yang didebat hisabnya, pasti dia mendapatkan siksaan. Kalau dia sudah masuk di hisab pada setiap yang dia lakukan, maka dia pasti mendapatkan siksaan. Assalamualaikum li wa lakum al-afiyah. Iya. Baik. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan apabila ia telah mendapatkan kitabnya, maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Dan ini akibat yang baik bagi orang-orang yang beriman. Akibat yang baik bagi orang-orang yang beriman. Wal akibatu littaqwa wal akibatu lilmuttaqin. Akibat yang terbaik, akhir dari perkara adalah untuk orang-orang yang beriman. Namun banyak dari kaum muslimin yang tidak bersabar. Padahal kalau mereka bersabar, janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti, dan Allah tidak pernah menyelisihi janji, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Akhirnya orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali
tengah keluarganya dalam keadaan bergembira. Kemudian Allah terangkan golongan yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, ini sebagian orang menganggap agak bertentangan dengan ayat yang menjelaskan diberikan kitabnya dari arah kanannya, seperti ayat di surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاُ مَقْرَأُ كِتَابِيَ. Adapun siapa yang diberikan kitabnya dari kanannya, di ayat itu dikatakan dari kanannya untuk orang yang beriman. Untuk orang yang selain yang beriman, dari orang yang mendapatkan siksaan, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ. Dan siapa yang diberikan kitabnya dari arah kirinya, di sini disebut dari kirinya, di ayat di surah Al-Haqqah dari kirinya. Kalau dalam surah Al-Insyiqaq yang kita baca, dari mana? Dari belakang punggungnya. Sebagian orang memahami ada kontradiksi di sini, padahal sebenarnya tidak. Jadi orang yang menerima kitabnya dari arah kirinya, dia terima dari arah kiri, tapi dia mengambilnya dari belakang punggungnya. Nah, ini terkesan bentuk penghinaan terhadapnya, dan terkesan betapa orang ini sangat tidak suka terhadap apa yang ada pada kitabnya. Karena itu disebutkan dalam ayat fasawfa yad'u thubura, maka dia pasti akan berteriak, meraung dengan sekeras-kerasnya. Sebab pada hari itu tidak mungkin seseorang tidak bersedih dengan kejelekan yang, atau hal yang dipastikan bahwa dia penghuni neraka, dia pasti bersedih dengannya. Sebab siksa neraka adalah hal yang pasti dan sangat mengerikan. Maka dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dibacaan Qurra dari Mekah dan Medina, kebanyakannya membaca wa yasla sa'ira. Dimasukkan ke dalam neraka, dipanggang, dibakar dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian diterangkan apa sebabnya dia seperti itu. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguhnya dia pada saat di dunia, dia di tengah keluarganya, pada saat dia hidup, dia bersombong, bergembira dengan apa yang dia miliki, bangga dengan apa dia miliki. Ini menyebabkan dia menolak kebenaran, lalai dari melakukan ketaatan, lalai dari mempersiapkan apa yang harus dia persiapkan untuk menyongsong kehidupannya di akhirat yang merupakan kehidupan kekal abadi. Iya. Maka di dalam ayat disebutkan, dibahasakan dengan kalimat masrura. Dia di dunia dulu bergembira. Yang menunjukkan kegembiraan itu dua macam. Ada kegembiraan yang terpuji, dan ada kegembiraan yang tercelah. Kegembiraan yang tercelah yang membawa seorang itu berbangga diri, bersombong, bersikap congkak. Maka ini adalah hal yang tercelah. Seperti ketika Qarun ditegur oleh kaumnya, iqala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Berkata kepadanya kaumnya, jangan kamu bergembira, sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang membanggakan diri. Qarun merasa bangga dengan harta yang dia miliki. Beri harta sampai disebutkan dalam ayat, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa. Kunci-kuncinya berat untuk disandang oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya, belum lagi hartanya. Dia bangga dengan hal tersebut. Maka ditegur oleh kaumnya supaya jangan dia bergembira, membanggakan hal yang seperti itu. Ini jenis kegembiraan atau kebanggaan yang tercela. Ada bentuk kegembiraan, kebanggaan yang terpuji,
Dan ini yang diinginkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Jadi seorang mukmin bergembira dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan kepadanya dengan agama yang Allah muliakan dia dengannya. Iya. Menuntunnya kepada kehidupan yang baik dan bahagia. Kehidupan yang diwarnai dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurnian penyembahan. Hendaknya dia bergembira dengan hal tersebut. Jadi ini penjelasan tentang makna gembira. Dan di golongan yang kedua, orang-orang yang mendapatkan kitabnya dari arah kirinya yang dia terima dari belakang punggungnya, disebutkan sebabnya innahu kana fi ahlihi masrura. Itu enggak keluarganya bergembira. Innahu dhanna an la yahur. Ia menyangka bahwa dia tidak akan kembali. Di antara penyakit dan kaum musyrikin, mereka mengingkari hari kebangkitan. Di antara manusia, ada yang menyangka bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya. Tidak akan dihisab dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Makanya dari sebab siksaan. Kemudian Allah mengingatkan hakikat dari apa yang tercatat dalam kehidupan. Innahu kana. Innahu dhanna an la yahur. Innahu. Bala inna rabbaka kana bihi basira. Bala bahkan. Sungguhnya Rabb kamu. Bala inna rabbahum kana bihim basira. Ya, bahkan sungguhnya Rabb mereka terhadap apa yang mereka lakukan benar-benar mengetahui, menyaksikan. Allah Maha menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba, yang kecil maupun yang besar. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu hendaknya semua dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merenungi ayat-ayat yang agung dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menerima kitabnya dari arah kanannya. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari segala dosa dan segala hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak tergolong pada orang yang menerima kitabnya dari arah kirinya. Ya Wallahu ta'ala alam. Ini ada yang bertanya, di surah manakah dijelaskan adanya adab kubur? Ya banyak surah ya. Ada di surah Al-Mu'minun, ada di surah Ghafir, ada di surah Sajadah. Ada 8 tempat terlebih dalam Al-Quran. Tiga safar, apakah boleh menjamak salat Jumat dan Asar? Jawabannya, salat Jumat berbeda dengan salat Duhur. Syariat menjamak dengan Asar itu hanya pada salat Duhur saja. Duhur dijamak dengan Asar. Itu yang ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun Jumat beda kaifiatnya dengan Duhur. Dan tidak diketahui dari sahabat ada yang menjamak Jumat dengan Asar. Apakah cicak termasuk binatang yang diperintah untuk dibunuh? Dengan dalil. Ya, ada hadis yang menjelaskan tentang itu, tentang membunuh wazak. Ya, wazak dalam penerjemahannya mungkin bisa diartikan cicak, bisa diartikan tokek. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apakah kambing akikah disembelih pada hari ketujuh? Suka boleh disembelih pada hari keenam, tapi acaranya di hari ketujuh. Ya, tidak boleh ya kalau di hari keenam. Maksudnya tidak sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya pada hari ketujuh. Sebab Nabi berkata, وَيُطْبَحْ عَنْهُ لِيَوْمِ سَبِعِهِ, dan disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Kalau disembelih di hari ketujuh, bikin acaranya nanti di hari ke-10, ya, tidak ada masalah. Yang penting dia sembelih di hari ketujuh. Bagaimana derajat hadis tentang tahnik bayi? Ya, boleh saja mentahnik. Nah, tidak ada sebagian riwayat yang menjelaskannya. Tapi melakukannya orang tuanya. Iya. Orang tuanya. Adapun kalau dia bawa misalnya ke orang yang salih, kemudian ditahnik, ini adalah hal yang
tidak boleh, sebab tabarruk itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.